Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Ninja Heroes New Era. Di video kali ini kita bakal coba tes gacha lagi. Nah, mumpung ada event potongan harga 30% untuk special capture yang biasanya untuk harga normal 2980, sekarang cuma 2086 gold doang. Tapi sayangnya gold gua cuma 4200 aja ya. Jadi kita nggak bisa ambil hadiah di spender. Minimal di sini harusnya gua ngumpulin sampai 5000 biar kita bisa ambil Minato lagi plus SS scroll ini ya, biar kita dapetin ninjutsu yang SS teman-teman. Tapi karena gold di sini cukup susah dapetnya, gua mutusin untuk gacha aja teman-teman. Dan untuk update dari ninja yang gua punya masih seperti ini. Karena gacanya itu gua cuma di gratisan advance doang ya, sama yang di tengah gitu teman-teman. Ada Boruto yang bintang 1 doang, Minato bintang 1 karena event yang ngebug kemarin ya. Terus Momoshiki, ada Sage Naruto juga, Obito dan Hero A lainnya. Ini cukup banyak untuk hero A-nya. Tapi sayang banget kita di sini masih belum dapetin 3 Sanin dari hero S ya. Oke, langsung aja kalau gitu yang pertama ya. Kita bakal langsung gacha aja di bagian ninja hat. Ini ada nggak? Oh, ini udah nggak ada ya untuk di bagian robe-nya. Kalau gitu langsung aja deh. Kita gacha-gacha coy. Langsung kita gacha aja di bagian ninja hat. Gacha free capture dulu. Buang sial. Habis itu langsung di bagian special capture. Let's go. Apakah kita bakal dapetin paling gak dapet S lah ya. Meskipun kita gak dapetin SS atau triple S, paling gak dapet S. Oke, dapetin Haku. 2 karakter B, 3 karakter B, Zabuza. Dapetin 1 C, Sasuke, Pain. Nah, mantap. Widih. Ini skillnya atau ninjutsunya SS teman-teman. Jadi kita bisa, mumpung dia untuk apa? Untuk cakranya Earth dan juga Lightning. Jadi kita bisa pakein untuk ninjutsunya ini ke ini ya. Siapa? Momoshiki. Oke, dapetin 1 char S ya. Shisune, Choji, Zabuza lagi, Ino, Sasuke. Oke, cuma dapetin 1 char S doang. Kita reset dulu ya. Oke, dapetin gold 200, lumayan. Semoga ada tambahan gold ya dari kita gacha misal. Kalau ada tambahan gold lain, jadi kita bisa gacha sampai ke 5000 gold teman-teman. Yo please. 5000 gold, semoga aja bisa nyampe. Ini apa nih? Help don't catch me. Apakah kita dapetin hadiah yang lain? Mana inventory gua lagi full juga. Oke, sebelum kita lanjut gacha, kita lakukan ritual terlebih dahulu teman-teman. Kita coba ritual ngeret-ngeret story dulu. Di sini story gua masih ngestak di ini ya, kakek tua Onoki. Kita red dulu, abisin stamina teori dari Winda Basudara. Teori Awang Rizky. Teori Awang Rizky waktu itu apa ya? Kayaknya tengah 3 kali atau kiri 3 kali gitu ya pokoknya ya. Abis itu langsung gacha di bagian paling kanan. Oke, teori Awang Rizky kita coba ya. Apakah teori Awang Rizky ini work teman-teman? Goldnya 2300 ya. Kita langsung masuk aja.
basic capture sebanyak 3 kali. Oke, Karui. Basic capture sampai 3 kali. Oke, lumayan dapetin Sakon dan Ukon. Sakon dan Ukon. Karena gold kita terbatas, jadi kita nggak bisa advance capture. Karena nantinya kalau kita advance capture, nggak bisa langsung gacha di bagian spesial. Oke, langsung aja. Kita reset lagi. Gacha di bagian kiri 3 kali, teman-teman. Habis itu langsung ke paling kanan. Wih, dapat Madara. Mantap sekali. Tapi udah nggak ini apa? Gua tahu, lu pasti tipu-tipu. Satu kali lagi, karena barusan tipu-tipu ya. PHP emang. Deh, abis itu langsung kita capture yang bagian paling kanan. Let's go. Kankuro. Susune, Shisune. Zabuza. Wih, dapetin Maito, guys. Ini cakranya non. Lumayan. Berarti yang paling kanan ini semacam ini ya, garansi dapetin S, teman-teman. Apakah kita bakal dapetin char S double atau cuma dapetin 2 biji doang? Gekko Hayate. Neji. Aduh, cuma dapetin dikit doang, cuy. Kita lihat di bagian spender apakah 800 gold lagi, cuy. Dimana kita dapetin gold ya? Eman-eman sih. Tapi mau gimana lagi, teman-teman? Karena gold di sini susah. Bentar, gua bakal lihat dulu kira-kira event ini sampai kapan ya? Untuk diskon 30% ini. Di sini nggak ada keterangan dari event gacanya. Nggak ada keterangan dari ini, teman-teman, apa? Sampai kapan gitu ya? Untuk event yang special capture diskon 30%. Oke, nampaknya kita tetap aja nggak hoki ya. Berarti red gacanya masih aja ampas, teman-teman. Masih nggak berubah sama sekali ya. It's okay lah. Yang penting kita udah coba gacha dan ternyata masih ampas. Next kita coba buka dulu box yang tadi kita dapet ya. Di sini ada 10 golden box. Semoga aja dan siapa tahu dapetin char SS atau paling nggak char S. Yuk, kita langsung buka 10 kali. Wih, dapetin equipment Reaper Skite, lumayan. S-Scrolls biji, it's okay. Secret Ninja. Jiraiya Summon Card doang. Obito Summon Card doang. Earth Training Scroll. Jelek, yang ungu udah punya gue ya. Udah banyak, teman-teman. Oke, terakhir. Hokinya cuma dapetin yang Reaper Skite doang. Langsung kalau gitu kita pakein aja ke siapa ya? Oh, Minato. Kita pakein aja ke Minato, teman-teman. Karena si Otsutsuki Momoshiki udah pakai 3 merah. Tinggal sebiji lagi buat ini ya. Buat sepatunya. Nah, tadi kita dapetin Pain. Mana sih Pain? Nah, ini dia Pain. Ini lumayan sih. Grade-nya SS, tipenya Earth cakranya, teman-teman. Nanti gua bakal salin ke sini aja, bakal menggantikan ini aja ya, teman-teman. Ini gantikan aja yang Fire. Nanti yang Fire kita kasih ke siapa ya paling enak ya? Di sini gua gak ada hero yang tipenya Cakra Fire. Oh, Obito. Tapi karena gue nggak pakai Obito ya.
Ini udah bagus sih. Oke, jadi seperti itu untuk gacha kali ini. Gak hoki sama sekali dan rate-nya masih ampas, teman-teman. Next kita bakalan coba battle di arena terlebih dahulu. Let's go. Rank gua di sini, waduh. Rank gua berapa nih? 8500, jauh sekali, coy. Kita langsung challenge aja. Apakah orang-orang udah pada jauh progresnya ya? Kita coba battle, teman-teman. Wah, dia udah pakai hero triple S, cuy. Pakai hero SS 3 biji ya. Mana sakit lagi Madaranya. Madara six pack. Kena stun. Oke, nampaknya di sini gua kalah sih. Apakah Momoshiki bisa menggendong tim? Oke, sedikit lagi. Jurus kodok terbang. Open the gate. Bunta. Gak mempan buntanya. Rasengan. Oke, ternyata di sini gua nggak bisa ngelawan dia, cuy. Kita cari player yang lain ya. Ini nggak bisa di refresh. Apakah kita bisa ngelawan ini, teman-teman? Levelnya 54. Minato Namikaze. Aduh, cukup tebal itu, cuy. Mana skillnya udah skill SS. Itu skill triple S ya, kalau nggak salah ya. Karena gue nggak begitu apal, teman-teman, untuk ninjutsu-ninjutsu yang ada di game Ninja Heroes ini. Jeger. Aduh, ternyata masih belum bisa bersaing, teman-teman. Gila, ini ranking 5000 loh. Ranking 8000 loh. Berapa sih? Iya, ranking 8000 loh, teman-teman. Tapi gue nggak bisa ngalahin satupun dari mereka. Mungkin karena punya gue hero-nya ampas ya. Oke lah, nggak masalah. Karena kita di arena juga kalah, teman-teman. Yang terpenting kita berpartisipasi aja di setiap event dari Ninja Heroes New Era ini. Oke, makasih udah nonton. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.